Jangan jijik dulu, 6 fakta lalat ini bakal membuatmu kagum. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah. Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santet, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih. Lalat adalah salah satu jenis serangga yang paling terkenal di dunia, termasuk juga salah satu jenis serangga yang paling dibenci. Mereka identik dengan lingkungan kotor dan membawa penyakit, maka biasanya nggak ada orang yang suka pada hewan ini. Tapi serangga ini ternyata nggak hanya bisa membuat kita jijik, tapi juga takjub loh. Gak percaya? Yuk kita pelajari 6 fakta seputar lalat yang mungkin akan mengubah pandanganmu tentang mereka. Mereka ternyata masih berkerabat dengan nyamuk. Tahukah kamu bahwa ternyata lalat dan nyamuk masih berkerabat? Bukan hanya karena sama-sama serangga, tapi mereka juga tergabung dalam ordo yang sama, yaitu Diptera. Ciri khas dari ordo ini adalah hanya memiliki sepasang sayap tipis untuk terbang, dan sepasang lainnya sebagai penstabil saat terbang. Lalat mampu berakrobat saat sedang terbang. Namun, kamu pasti sadar bahwa dibandingkan nyamuk, lalat jauh lebih jago terbang. Menepuk nyamuk yang sedang terbang biasanya cukup mudah, tapi menepuk lalat yang sedang terbang susahnya setengah mati. Kenapa demikian? Life Science menyebutkan bahwa salah satu sebabnya adalah karena dua sayap penstabil yang mereka miliki membuat lalat mampu melakukan manuver aerobatik luar biasa saat sedang terbang. Mereka bisa berputar di udara seperti pesawat jet, dan mereka bisa berganti arah 50 kali lebih cepat daripada kedipan mata manusia. Fakta itu menunjukkan bahwa meski sangat kecil, otak lalat mampu melakukan perhitungan luar biasa. Sebagai perbandingan, ngengat yang memiliki otak lebih besar biasanya hanya akan menghindar dari predator dengan cara terbang ke bawah. Maka jelas nggak hanya lincah, lalat ternyata juga cukup cerdas. Lalat punya penglihatan slow motion. Tapi bahkan saat lalat sedang menghidap pun, mereka tetap sulit ditangkap. Apa penyebabnya? Itu karena lalat punya penglihatan yang luar biasa. Saking luar biasanya sampai mereka bisa melihat dunia di sekitarnya dengan penglihatan slow motion. Apa maksudnya? Lalat memiliki mata majemuk yang terdiri dari ribuan reseptor cahaya yang disebut ommatidia. Setiap ommatidia bertindak seperti satu mata dan bersama-sama dengan ommatidia lain akan membentuk satu satuan gambaran utuh. Penglihatan seperti itu memiliki kekurangan, yaitu lalat tidak bisa berfokus melihat satu titik. Tapi kelebihannya adalah mereka bisa menerima cahaya jauh lebih cepat daripada manusia. Akibatnya, setiap gerakan yang terjadi di sekitar mereka pun terlihat seolah lebih lambat. Maka dari itu, lalat bisa dengan mudah menghindari dari pukulan. Lalat merasakan makanan dengan kaki. Jangan berpikir bahwa lalat pasti makan hal-hal yang menjijikan seperti sampah atau kotoran. Lalat juga makan buah, sayur, bahkan nektar bunga. Dan mereka punya kemampuan yang luar biasa, yaitu merasakan makanan dengan kakinya. Dilansir dari Science Daily, itu karena sensor pengecap mereka bukan terletak di mulut, tapi di kaki. Serangga terbang cepat. Satu spesies lalat, yaitu lalat kuda, memegang rekor sebagai serangga tercepat di dunia. Laman Speed of Animal menyebut bahwa kecepatan maksimal mereka bisa mencapai 145 km per jam. Selain sangat cepat, lalat kuda juga terkenal dengan suaranya yang sangat berisik saat terbang. Memiliki laju reproduksi yang luar biasa. Jika tampaknya lalat-lalat yang mengganggu tidak pernah bisa habis atau berkurang jumlahnya, hal itu wajar mengingat mereka punya laju reproduksi yang luar biasa. Seberapa luar biasa? Lalat rumah hanya butuh waktu 6 hari dari telur menjadi dewasa. Sekali bertelur, lalat betina rata-rata menghasilkan 120 butir telur.
Itu berarti jika seandainya dua ekor lalat bisa bereproduksi tanpa batas dan tanpa ada lalat yang mati, maka hanya dalam 5 bulan saja, dua ekor lalat itu akan berlipat ganda menjadi 191 kuintilion ekor lalat. Luar biasa kan? Itulah 6 fakta menakjubkan tentang lalat yang mungkin kamu belum tahu. Jadi ternyata lalat gak hanya bisa bikin jijik, tapi bisa bikin kita kagum juga, bukan? Untuk mendapat update untuk info unik lainnya, silakan subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya.